Привет, ребята! Снова добро пожаловать на мой канал Frankie Krabs The On Game Factor. Okay, masuk part 3 dan itu baru kelihatan bapaknya Bibi Mei. Kokolia langsung apa nunjukin sesuatu sih. Dan Wotan yang dilihatnya itu. Dan 90% itu masih belum selesai-selesai yang disiksa. Dan lanjutinya mungkin sama bapaknya Mei. Aduh, Bibi Mei. Duh, gua gak sopan ngomongnya sih. Yo, lihat lagi ke New Century. Okay, keheningannya. Gua harap ini tidak ada apa-apa sih sama Bibi Mei ini. Sudah lama tidak bertemu, Mei. Raiden Ryoma, iya sih. Nama bapaknya Bibi Mei. Ayah? What? Ya ampun, kawaii banget Bibi Mei. Walau muda sih, gue masih panggil Bibi. Baiklah, bersiaplah untuk berperang. Hah? Berperang apaan? Apa? Tapi luka bronya masih belum. Bronya? Bronya dari mana? Jangan-jangan kamu bermaksud menyuruh Mei menggantikan bronya untuk bertarung dengan monster itu. Tidak ada cara lain lagi. Ini, Mei, kamu yang menggantikan Wotan. What the? Really? Eh, yang benar aja dong, Bibi Mei aja halus. Hah? Aku? Betul, kamu kemudikan Wotan dan habisi monster itu. Yang Titan itu bukan sih? Wah, Bibi Mei benar. Aku harus lawan monster itu? Betul. Monster yang bisa menghancurkan meja dengan mudah itu? Betul. Menggunakan meja ini? Betul. Aduh, gua nggak tahu sih kalau mau ngomongnya ke Bibi Mei itu. Kasihan, masa sendiri? Yang benar aja dong, bapaknya gitu amat. Jadi ayah menyuruhku datang untuk mengundikan ini? Betul, aku tidak ingin menjelaskan sekali lagi. Aku tidak mau. Tuh kan, Bibi Mei langsung teriakan. Tolakin aja Bibi, please lah. Kenapa tidak memberitahuku dari awal? Ayah tidak pernah peduli padaku. Aku mau hidup atau mati. Sekarang malah panggil aku ke sini untuk melakukan hal seperti ini. Bukankah ayah sudah tidak menganggapku lagi? Justru sekarang kamu dibutuhkan, makanya kamu dipanggil ke sini. Tapi kenapa harus aku? Karena yang lain tidak bisa. Aku juga tidak bisa. Drama bapak sama anak, ya ampun. Aku saja baru pertama kali melihat meja ini. Bagaimana mungkin aku bisa memunikannya? Kamu duduk dulu, nanti akan ada orang yang menjelaskannya padamu. Mana mungkin? Mana mungkin semudah itu? Mana mungkin aku bisa memunikan benda ini? Apalagi, ya ampun, tiba-tiba suara meledak. Si, sialan itu. Apa dia sudah menemukan tempat ini? Lantai satu koridor 8 telah dihancurkan. Mei, sudah tidak ada waktu lagi. Banyak titik di area D terjadi bakaran. Semua jalur menuju area D ditutup. Duduklah, Mei. Aku tidak mau. Aku jauh-jauh datang ke sini bukan untuk ini. Kalau begitu, untuk apa kamu ke sini? Aku tidak bisa begini terus. Jangan lari dari ayahmu. Jangan lari dari dirimu sendiri. Aku tahu. Aku tidak mungkin bisa. Mana mungkin aku bisa? Atmosfer markas yang hampir kosong itu membeku seketika. Yang terdengar hanya suara gema amarah dari situ. Baiklah, aku mengerti. Kamu tidak dibutuhkan lagi di sini. Pergilah. Tiba-tiba diusir dong, yang benar aja dong. Tadi butuh, sekarang gak butuh. Gimana sih? Ini pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati umat manusia.
kita tidak butuh seorang pengecut di sini. Hei, itu anakmu sendiri loh. Yang bener aja. Wah, gua kalau punya anak kayak gitu, wah gak mau ah. Kalau kayak gini, sialan. Instant. Ya? Bangunkan bronya. Hah? Bronya? Apa dia masih sanggup bertarung? Setidaknya dia belum mati. Baik, aku mengerti. Reset sistem inti Warden untuk bronya akan diaktifkan kembali. Baik, proses saat ini dihentikan di sistem inti di reset. Mengaktifkan sistem. Sudah kuduga, aku tidak dibutuhkan oleh siapa-siapa. Jangan gitu dulu, Mei. Kalau dalam hatimu itu benar atau enggaknya, itu terserah bapakmu aja ya. Target telah menerobos garis pertahanan utama. Target bergerak menuju atas markas. Semua orang mulai sibuk, tapi aku hanya diam berdiri di tempat itu seperti membeku. Himeko menepuk bahuku dan membisikkan sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengar satu kata pun. Pintu hangar tiba-tiba terbuka dan aku pun tidak menyadarinya. Sampai gadis yang sekujur tubuhnya diperban itu diangkut lewat depan mataku. Aku baru sadar. Oke. Bronya, what the? Sekarat gitu? Bronya, what? 新しい pilot は使えない。お前がデウスに乗れ。はい。Dipaksain dong. Tuh kan suara ledakan lagi. Apaan coba? Hah? Kenapa bronya? Bahaya. Dek lantai atas mulai runduh. Aduh bronya, jangan paksain gitulah. Kamu juga sekarat gitu. Bagaimana bisa mereka membiarkan anak sekecil ini memulihkan match itu? Bertahanlah. Sakitlah. Aku tidak boleh lari, tidak boleh lari, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Biar aku saja. Aku yang akan mengundikannya. Tuh kan bener. Langsung OTW ke Wotan ya kayak ini sih. Proses pengeringan ketiga selesai. Kipas dimatikan, konektor diputuskan. Unit daya tambahan normal. Stektor pendingin dicabut. Baik, masuk ke ruangan kokpit. Membuka sistem transisi startup. Bersiap untuk menyambungkan. Hatch 接続, sebete 正常. 通信回線を開通します. Jalur 1 sampai 1405 telah dibuka. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kamu duduk manis saja di sana. Integrasi pertama normal membuka jalur muara. Rasio penyimpangan sinkronisasi di bawah 0.3%. Angka yang luar biasa untuk pertama kali. Kondisi mental stabil, semua aman dan terkendali. Sudah oke. Ryoma, kamu yakin ini satu-satunya jalan? Kalau mengalahkan monster seperti ini saja tidak bisa, kita tidak akan mungkin bisa membasmi Honkai. Kalau tidak membasmi Honkai, kita tidak akan punya masa depan. Pertempuran dimulai. Wotan, serang! Let's go! Apa gua pakai Wotan gitu? What the fuck? Oke, Wotan senjata pemungkas humanoid, harapan terakhir umat manusia. Bener, what the fuck, gua ngendaliin Wotan, the fuck, what. Bibi Mei, semua terserah padamu ya. Aku cuma diem aja. Dropkick 2-3 on station, let's kill them all this time. Okay, let's go. Deploying. Wow, apakah epic moment? Bibi Mei mengendarai Wotan, I can't believe this. You're clear to engage. Oh, dilepas ininya ya, pengamannya ya. Oke, Bibi Mei, coba ya. Oke, good. Satu lagi ya, selangkah demi selangkah. Nice. Iya, emang agak susah, Bibi Mei.
Coba serang ya. Nice. Oh tidak, sepertinya musuh sudah mulai serang. Angel keempat. Oke, Didi Meng, terserah padamu ya. Sial. Ah, serang. Iya. Gak bisa sabaran Didi Meng. Serang terus. Ah, gak bisa. Terlalu berat ini soalnya. Waduh, pakai laser lagi. Ayo, serang. Mundur lagi. Walah, pakai perisai lagi. Cepetan. Terlalu berat. Iya. Gak mempan. Ini, Mai. Malah mundur lagi. Protektor. Gak bisa. Bibi Mei, no! Ayo hajar Bibi Mei. Mana? Bibi Mei, no! Bibi Mei, get out of there! No! Voila! Bibi Mei, get out of there! No! Bibi Mei! Kerusakan di bagian kepala, tingkat kerusakan tidak jelas. Sistem transmisi daya error. Tuh kan, Bibi Mei, jangan ini dulu dong. Rasio penyimpangan sinkronisasi meningkat, tidak nadi tidak normal. Lumus dan koneksi saraf memblokir arus balik. Tidak bisa, sinyal ditolak, tidak bisa menerima perintah. Bagaimana dengan kondisi pilot? Sinyal pantau ditolak, kondisi pilot tidak jelas, muatan tidak bergerak. Lah, ini gua ngendarainnya gimana? Coba gua nggak ngerti apapun. Maju nggak ada, terus apa ya, muatan masih 90% kayaknya sih. Belum 100% disiksa, sialan. Maju aja nggak bisa. Ini masih bertahan gitu, ya ampun. Oke, video part 3 cukup. Aduh, Bibi Mei gimana sih? Jangan langsung itu dulu. Wah, sombongnya, ampun. Langsung apa ya namanya? Gue lupa. Robos aja langsung hancur gitu, cuma serang doang. Masih belum bisa itu Bibi Mei. Kalau nggak bisa ya nggak usah, jangan dipaksain. Malah bronya yang di ini ya nggak tahu lah. Pupuk. Next part 4 itu kayaknya nanti kebangkitan Wotan ya. Masih 90%, kenapa dipaksa juga? Belum 100% juga, duh. Ya udahlah, itu terserahnya bapaknya Bibi Mei aja deh. Ya udah. Baik, sampai sini dulu. Gaspidania.